alami. Gorgeous. Aduh. Saya nggak ngerti itu artinya apa. Mata bule lagi. Taman ini, kalau malam pasti indah ya. Gak tahu juga ya, Jos. Sebenarnya saya jarang banget lewat sini. Gak tahu jadinya kalau malam kayak apa. Oh ya? Well, let's find out. 7 o'clock? 7, maksudnya? Pick me up at 7? 7? Ya. Yeah. Oh, malam ini? Iya. Yeah. Jam 7? Iya. Yeah. Oh. Oke. Okay. Mbak, ini udah tujuan yang ketiga loh. Mbak itu mau kemana sih sebenarnya? Gini mas, kalau misalnya nih udah sampai di tempat tujuan, itu kalau di tap yang bagian mananya mas? Oh gitu. Ngintip-ngintip gitu sih. Saya ngeri loh. Jangan-jangan Mbak mata-mata begal. Enggak, bukan, Mas. Mbak kenapa? Kalau gitu terus saya minta tolong loh ini. Jangan dong, Mas. Jadi gini, sebenarnya itu aku mau bikin kejutan buat seseorang yang spesial di Oke Jack. Tuh. Jangan, Mbak. Saya sudah punya anak istri. Malu. Bukan, Mas. Oh, ini keren. Ini nyampe kok bisa gini ya? Kok saya cantik banget di sini enggak kayak aslinya. Bohongan nih kameranya nih. No, not good enough, Asna. Lah. Kok gitu ya? Lah, Mbak. Oh, no. I mean, I'm not good enough. Oh. Selama ini, aku concentrate di foto landscape dan still life. Tapi kalau human interest, apalagi model, aku harus lebih smooth. Maksudnya, ini gara-gara saya di pohon kali jadi kayak smooth? Enggak lah. Enggak. Aku harus jadi lebih smooth. Supaya modelnya lebih nyaman dan dia bisa dapat host yang maksimal. Si Jess bisa aja. Emang jadi fotografer berarti harus itu ya, harus pintar ngerayu gitu ya, apa? saya lihat ya. Segini ya. Boleh juga nih saya nih. Back. Mencari mie. Back. Wait. Kok apa gede? Zoom in. Gedein. Pencet sini. Hmm. Cobaan ini terlalu berat buat gue. Gue makin gak paham sama cara pikirnya Asna. Apa dia emang cuma mau mainin gue aja jadinya ya? Kalau emang iya, beneran dong dia bukan. Gue masih positive thinking. Gue bisa berbagi kegalauan sama siapa nih? Mbak, mau nanya nih. Kalau misalnya perempuan itu janji mau ngasih jawaban, tapi dia bilangnya nanti-nanti aja, itu artinya apa ya? Bang, stop bang sini. Hah? Stop. Udah sampai bang ya? Iya dong, mana ada di aplikasi. Oh iya. Oke bang. Mas, kalau perempuan janji mau ngasih jawaban, tapi bilangnya nanti-nanti aja, itu artinya apa ya? Hah? Gimana? Enggak, maksudnya gini.
misalnya kita udah nembak cewek nih, tapi dia nggak langsung ngasih jawaban, gintar-ntarin aja. Ini artinya apa sih? Udah, bang, sini, kiri. Sama kita, bang. Gue juga digituin, rasanya sakit banget tau. Bang. Anterin gue ke jembatan, bang. Jangan. Nyari Iqbal, kata Bunda nggak ada, jadi sekalian mau ngeliat aja kali aja ada sini. Oh, nyariin Mas Iqbal tuh, Ben. Kenapa? Nggak ada apa-apa kok, Mbak. Mbak Asna, cewek itu kok ditanya nggak ada apa-apa, biasanya ada apa-apa loh. Cerita aja. Yaelah, Jang. Ini esnya bagaimana, kagak ada. Itu tadi esnya banyak, Mas, tapi udah cair. Ah, alasan aja lo kagak ditaruh di freezer esnya. Kan udaranya panas, Mas. Ah, lo kayak ngikutin perkembangan zaman aja. Si Iqbal. Dek. Gimana, Mbak Asna? Gak begitu. Gimana? Bang, lu dicariin Asna. Dicariin Mbak Asna? Jangan, Mas Iqbal dicariin. Jadi gitu, Mbak. Itu makanya sekarang saya tuh masih utang sama Iqbal. Saya harus kasih jawaban 7 hari lagi. Oh, gitu ya? Iya. Sebenarnya sih aku pengen ngomong nih, tapi berat banget. Ya, ngomongin aja sih, Mbak. Aduh, kipi itu. Tapi aku takut kualat. Kualat sama siapa? Tapi Mbak Asna janji gak marah ya? Insya Allah gak. Sebenarnya Mas Iqbal itu udah punya calon. Sarah? Iya. Mbak Mawar, ih telat deh. Saya mah udah lama tahu. Oh. Iya, Mas. Jadi gitu ceritanya. Pokoknya ya aku udah bertekad bulat, aku mau jadi driver OkeJack. Kok Mas diem aja sih? Komentar ke? Saya terperangah, Mbak. Ranjat, kaget mendengar tekad Mbak yang begitu bulat.